Puji syukur mari saya ini kita panjatkan kepada Allah Taala. Pagi ini pagi yang cerah kita bisa hadir bersama di sini itu dalam acara pelepasan dan juga wisuda anak artis kita yang diselenggarakan oleh Miss Sri Sapi. Semoga kita semua sehat dan juga bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Salawat dan salam juga akan kita berikan kepada diri kita yang besar, selamat salam. Salam. Maake baju. Sebelum acara ko kita mulai, lebih rancaknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang mana atas rahmat, nikmat dan karunia Allah kita telah hadir bersama-sama di madrasah yang kita cintai ini dalam kegiatan perayaan pentas wisuda tahfiz dan perpisahan siswa kelas 6 tahun angkatan 2022-2023. Salawat dan salam marilah kita doakan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat staf ahli wali kota Padang bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Bapak Insinyur Guswardi MSI. Yang kami hormati Kemenang Kota Padang yang mewakili Bapak Kasi Kemenang Bapak Farhan Faukani SAG MPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan beserta jajaran Bapak Zulkarnain Kamsa. Yang kami hormati Kepala MI Sekota Padang yang mewakili Bapak Yakub SPDI. Yang kami hormati Nenek Mama Alim Ulama Cadik Pandai Pundok Gandong Limpapeh Rumah Nan Gadang. Yang kami hormati masyarakat sekitar madrasah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Miss Sungai Sapi Ibu Evita SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru Miss Sungai Sapi Perti Padang. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang yang diwakili oleh staf bidang konsultan SPDSI, yang kami hormati Kanda Zainal Abidin Taher sebagai badan pembina yayasan, Bapak dari Madrasah Pendidikan Islamiyah Madrasah Ibtidaiyah yang hadir pada hari ini, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dari pengurus yayasan di Saudara Fitri Patria sebagai sekretaris, dan Saudara Kadir ya calon anggota dewan, dan juga semuanya banyak di sini hadir calon anggota dewan dan juga anggota dewan Bapak apa PKS Pak Jafar, yang bukan di Jafar PKS ya, beliau sering berkumpul dengan kami.